memainkan satu permainan yang sulit dan penuh teka-teki di teka-teki sulit. Dua kilo aja ya. Dua kilo ya. Kita okay. Memotong daging pakai pesen. Apakah itu jawabannya? Iya dong. Satu aja salah. Lu gak pesen? Gak pesen? Pesen apa? Pesen maaf salah. Ada lima lagi dong. Lima lagi sebetulnya. Itu aja salah. Kita buka. Lima lagi lah. Kita memotong daging pakai ini dia jawabannya. Gesek. Pak, itu kalau gesek ada sesuatu yang tidak terpotong, Pak. Tapi kalau ini, kalau daging itu terpotong itu namanya motong, bukan gesek, Pak. Loh, ini kan gerakannya gesek. Sekarang ini, kalau gini enggak, ini bukan kartu gesek. Kartu kredit, kan itu istilahnya digesek, Pak. Hmm. Ada sesuatu yang terpotong. Oh, ada dong. Apa? Saldo kita. Aduh. Limit kredit Anda terpotong. Ini kalau pisau Bapak nggak pernah diasah, nggak pernah berkarat, jadi harus gini. Kalau yang ini, Pak. Oh, mana enggak. Geseknya? Enggak. Mana geseknya? Enggak. Langsung. Itu kalau ada tulang di dalamnya baru gini. Kalau nggak ada orang motong daging gini mesti gini. Bapak, nggak pernah jual itu, telur. Pak, yang digerakin dagingnya, Pak. Dagingnya yang digerakin. Nah, artinya ada yang bergesek. Dodo, lu pesen gue di tukang daging. Ini lazim gak didengar, pesen daging. Ya, Pak Pedu mau pesen apa? Pesen daging. Ya, berapa kilo? 2 kilo. Bentar saya gesekin ya. Cocok gak didengarnya, Pak, digesekin? Kan bukan sebutan. Gak usah ngomong, saya gesekin. Orang jelas memotong daging pakai... Gesek. Bukan menggesek daging pakai, bukan okay. Gitu. Kita terima memotong daging dengan gak pakai gesek. Saya tanya, ini daging Bapak gesek-gesek gini? Nah. Kepotongan daging. Kepotongan daging Bapak taruh Bapak gesek-gesek gini. Kepotongan. Ayo, jawab. Ada ya orang berpikiran gitu ya. Jadi ya motong daging dia gak pakai alat tapi cuma digesek doang. Bapak kan bilangnya gesek. Gesek kan digesek pas sama. Pakai pisau. Itu yang kepotong bukan dagingnya. Gimana sih, Pak? Umur Anda yang kepotong. Oke, Simbe. Lima, Pak. Yang enteng aja yang 4, Pak. Cuma 4 huruf. Hah? Kita harus... 5 menurun, 4 kotak. Menurun. Ini 4 kotak. Ya. Huruf A di kotak terakhir. Ini yang perlu Anda ketahui sebagai anak bangsa ini ya. Indonesia ini sangat indah. Iya. Pemandangannya luar biasa. Iya, tahu. Dan tahu. Bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Hampir di seluruh pulau di Indonesia ini layak menjadi tempat tujuan pariwisata. Ya. Salah satunya di Sumatera Utara. Iya. Yang ibu kotanya... Medan. Danau yang ada di sana nih. Ya. Toha. Studio. Toba. Yang ditanya danau bukan studio. Apa itu? Toha. Pengennya Toba tuh. Toga. Apa pertanyaannya, Pak? Danau yang ada di sana. Danau yang ada di Medan, di Sumatera Utara nih. Danau yang ada di Medan. Di Sumatera Utara, ya. Sana, Pak. Sana. Sana. Danau yang ada di Medan. Sana. Enggak pakai bijak ya, Pak ya? Sana. Maksudnya jauh. Sana. Jauh. Apakah danau yang ada di Medan Sumatera Utara itu sana? Bukan. Gimana sih, Bang? Coba pertanyaannya, Pak, kalau enggak keberatan diulangin lagi. Si, yakin dia jawabannya, Pak Fiki, Pak. Terus sambil masuk tangan kan. Iya. Masuk kantong maksudnya. Iya. Danau yang ada di Medan Sumatera Utara. Tadi udah ya. Danau beda. Beda, Pak? Beda. Kalau sama berarti semua namanya sama. Beda. Apa lu? Baik. Beda. Apakah beda. Danau yang ada di Medan beda? Beda. Salah. Tangan lu udah masuk kantong nih. Tapi masuk gaset juga ya. Gimana ya? Baik. Kita akan buka. Yang kita maksud jawabannya adalah danau yang ada di Medan, Sumatera Utara, setelah yang satu ini. Samudra luas.
luas, lautan luas, danau luas, cocok. Tapi kalau danau, wih, samudranya lega ya. Siapa mau kontrak di situ?